ya. Dan inilah keadaan bungkusnya. Oke, halo semuanya, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kali ini kawan-kawan, ya kita akan coba bicara sedikit tentang sepatu-sepatu ataupun sneakers yang sudah ada di depan kita. Tapi ya apalah, ini tadi saya sempat, gimana ya, bukan ngeluh sih, cuman sebelum kita buka tas sepatunya, jadi saya akan bilang dulu bahwa kemarin ini saya ambil dari salah satu store di UK juga. Dan mereka nggak bungkus pakai double box. Jadi yang seperti saya singgung di beberapa video saya sebelumnya, bahwa ada seller yang memang nggak kirim barangnya dari luar ataupun dari asal barangnya ini, dia nggak pakai double box. Jadi hanya dibungkus dengan plastik seperti ini aja. Walaupun ini pengirimannya pakai DHL. Dan ini kawan-kawan, pengirimannya pakai DHL. Cuma salahnya sih, ya terserah sih mau dibilang salah atau enggak, cuma menurut saya sih harusnya mungkin si sellernya itu bungkusnya itu pakai double box, jadi kotak sepatunya tetap terjaga. Dan kalau kawan-kawan mau lihat gimana keadaan kotak aslinya, ya kira-kira seperti ini, dia begini, begini, begini. Dan kalau kita buka, ataupun semenjak saya temuin untuk pertama kali, bahwa si tag sepatunya sudah lepas. Saya sudah sampaikan email kok keluhan tentang ini ke penjualnya, tapi ya sepertinya dia nggak nyambung dengan apa yang saya bilang. Ini sudah lah, nggak apa-apa ya, kita buka aja semuanya. Oke kawan-kawan, ini adalah penampakan dari sepasang sneakers dari Adidas, yaitu Adidas Handball Special yang warnanya blue ataupun cenderung lebih ke blue Argentina, seperti itulah kira-kira. Tapi yang saya heran dan saya nggak tahu kenapa, kok si boxnya ini dia nggak ada tulisan spesialnya. Mungkin kawan-kawan yang nonton video ini bisa kasih saya penjelasan tentang ini, tapi kira-kira tulisannya adalah seperti ini. Dan saya sudah cek ke beberapa website ataupun ke beberapa situs tentang keterangannya. Jadi memang Handball Spezia memang nggak pakai L. Juga sizingnya seperti ini, dan memang di kotaknya tidak ada tulisan spesialnya sama sekali. Jadi cuma blue box dengan 3 stripes diagonal seperti biasa, bukan boxnya di spesial pada umumnya atau yang saya tahu. Kira-kira beginilah keadaan boxnya. Dan saya sudah cek di beberapa situs, ya memang begitu kondisinya. Dan satu hal lagi mungkin nanti yang kita akan bicarakan, bahwa di sini tulisan di samping sepatunya, di bagian outside-nya adalah spesialnya pakai C, dan ada logo Trivuel-nya. Nah, kira-kira ini kan kawan, ya ini adalah penampakan sepasang satunya, Adidas Special Handball, yang kalau saya lihat sejarahnya sih, bahkan di website-nya Adidas sendiri mungkin masih ada, bahwa ini adalah reissue dari handball yang dulu pada tahun 1979. Kalau kawan-kawan mungkin mau lihat historinya ataupun keterangannya tentang sepatu ini, mungkin kawan-kawan bisa lihat sendiri di website-nya adidas.co.uk, bahwa kira-kira keterangannya seperti ini. In 1979, Adidas first released the Special as the official level handball shoe. It soon became the shoe of choice for some of the world's finest players. This authentic remix is tweeted in original style and comes in fresh new color. Jadi kira-kira yang saya tahu seperti itu. Jadi tolong dikoreksi kalau memang keterangan saya ini keliru, buat kawan-kawan yang lebih paham tentunya. Kalau saya boleh tarik kesimpulan, bahwa ini adalah reissue-nya dari yang zaman dulunya. Ya kenapa? Karena memang dia juga kasih kesan vintage-nya di sini, dengan kalau kita lihat warnanya, warnanya adalah blue ataupun sky blue, ataupun saya lebih bilangnya ini ya ke blue-nya Argentina lah mungkin. Dengan stripes-nya, kontras warnanya putih di sini, heel tape-nya juga warnanya putih. Kemudian juga ada tulisan Adidasnya di heeltip bagian atasnya, dan juga instepnya juga stripesnya warnanya putih dengan layer di uppernya yang seperti ini, jadi T, kemudian juga lace hole yang biasa aja seperti ini, kemudian juga tali yang begini, jadi nggak flat laces, dan lidahnya lihat juga warnanya blue juga, kemudian ada tulisan seperti ini aja, Adidas Handball Special. Kemudian juga di bagian dalamnya warnanya begini, dan outsole-nya warnanya gam coklat seperti inilah. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi warnanya pun dibuat kayak warna threaded upper
for worn vintage low. Jadi kesannya itu sepatu yang worn gitu, worn vintage lah. Jadi emang klasik dan juga worn artinya sudah dipakai dengan sedikit-sedikit memudar gitu katanya warnanya. Tapi ya memang warnanya dari sananya seperti ini. Itu dia kawan-kawan. Dan kalau kita ngomongin materialnya, materialnya sendiri adalah suede yang lumayan lembut. Ini kawan-kawan mungkin bisa lihat di sini. Dan kalau kira-kira bisa kita raba-raba di sini, lumayan lembut suede-nya. Hampir di seluruh sepatunya adalah material yang sama sih kalau saya bilang. Di bagian heel-nya juga nih, lembut juga. Kecuali di stripes-nya dan juga di heel tab-nya, dia bukan suede. Ini dia kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa lihat adalah penampakannya. Stripe-nya seperti ini. Tulisan spesial di bagian outstep-nya, warnanya gold. Ada logo trifle-nya warnanya gold. Seperti ini kawan-kawan. Bagian lidahnya, lidahnya juga suede juga. Jadi bukan sintetis, lidahnya suede. Dan ada satu kain ataupun fabric branding seperti ini dijahitkan di sini dengan tulisan Adidas handball special dengan outline warnanya biru. Kemudian juga di bagian lidahnya kita lihat seperti bahan kain yang lumayan lembut, tapi kalau saya raba-raba kayaknya ada busanya juga sedikit. Ada nggak ya? Kira-kira gini adalah sizingnya. Dan bagian dalamnya seperti ini, di bagian tumitnya dia ada layer begini. Jadi kain seperti ini nih kawan-kawan, kemudian juga di layer pakai yang namanya material ya sintetis ini ke bagian heelnya. Ini sintetis ya, heelnya ya putih ini ya. Kemudian juga si insole-nya. Nah, bahkan nih sisa gantungan tag-nya masih ada di dalam si sepatunya karena memang sudah lepas tag-nya. Dan lumayan mengecewakan sih. Dan ini satu hal yang unik adalah bahwa mungkin kawan-kawan bisa lihat kalau mungkin sih technically removable, cuman di bagian ujung ini nggak bisa dilepas si insole-nya. Jadi yang saya lihat dia ada dua lapisan foam di sini di bagian insole-nya. Yang pertama ada lapisan yang seperti ini yang rada terekspos dan kesannya nggak gluey sih, cuman emang kesannya begitu ya. Dan juga lapisan yang di sininya. Jadi lapisan material yang ini nih ada juga di bagian instepnya di sini. Jadi dia ngelengkung seperti itu. Dan kalau saya lihat dengan tingkat rata yang nggak sama antara sini, kalau ini kan flat aja kelihatannya materialnya. Kemudian kalau yang ini dia ada sedikit, kalau ngadep ke sini ya berarti dia ada sedikit cembungan. Nah ini. Jadi kesannya mungkin lebih anatomis lah di kaki ataupun di dalam kaki kita. Kira-kira begitu. Kemudian adalah bagian outsole-nya. Nah gini kawan-kawan, ada logo Adidas Trifle-nya di sini. Materialnya gam, warnanya coklat, gam rubber ini, dan tekstur permukaannya seperti ini, kayak Munchen Special saya ya. Dan seperti ini nih kawan-kawan, tidak ada jahitan di depannya. Dan di bagian instep-nya juga seperti ini. Kemudian adalah bagian outsole-nya. Yang saya tahu dia dibuat lebih grippy untuk traction sih kartanya. Cuman saya nggak tahu kepentingannya apa. Yang saya tebak adalah bahwa awalnya dulu sepatunya dipakai untuk olahraga handball gitu kan. Jadi kenapa outsole-nya dibuat grippy gitu. Katanya sih seperti itu. Jadi ada keterangannya di Adidas-nya juga bahwa cleat inspired outsole for maximum traction. Nah gitu kira-kira. Dan di sini pun juga ada keterangannya. Jadi kalau kawan-kawan bisa mungkin lihat di situs lain. Suede upper material for comfort and flexibility. Brass upper material for vintage look. Nah, jadi kesannya memang rada-rada kayak kena brass gitu ya uppernya, karena memang yang ingin ditonjolkan adalah birunya, biru-biru yang vintage, jadi kayak biru-biru pudar gitu yang sudah terpakai. Dan 3 step in detail in the heel reflective. Oh, reflective ya? Really? Kemudian juga outsole for maximum traction. Jadi ya kira-kira keterangannya seperti itu di salah satu website lain. Ya, jadi kira-kira ini saya yakin kawan-kawan beberapa sudah ada yang punya, mungkin bisa kasih keterangannya di kolom komentar di bawah kalau kira-kira ada keterangan saya mungkin keliru ataupun kurang benar. Jadi mohon diluruskan buat kawan-kawan yang lebih tahu. Dan buat kawan-kawan yang pernah pakai juga, ditunggu juga feel-nya ataupun kesannya pakai sih sepasang sneakers ini enak atau enggak enaknya di mana, kemudian juga kelemahannya di mana, dan macam-macam tentunya tentang si sneakers ini di kolom komentar di bawah. Ditunggu selalu kawan-kawan juga masukannya di kolom komentar di bawah. Yang mau tanya juga boleh di DM ataupun di kolom komentar YouTube. Dan gimana ya, saya minta maaf karena bawaannya itu rada lemas gitu kan. Itu tadi boxnya ya agak penyok, kemudian juga packing yang ada double pack. Saya baru tahu karena memang saya baru pertama kali beli di website itu gitu kan. Kemudian juga tag-nya lepas.
Dan saya konfirmasi bahwa itu memang brand new gitu kan. Saya dapat tanggapan email dari penjualnya ataupun customer service store-nya sendiri bahwa ini memang BNIB dan dia juga nggak tahu kalau kondisi tag-nya itu lepas. Tapi bisa dipastikan adalah BNIB karena kita sudah cantumkan nomor ordernya dan juga nomor ataupun kode si produknya sendiri ke customer service-nya ketika kita kirimkan emailnya ke sana. Jadi ya kira-kira itu, pokoknya mohon dimaafkan kalau kira-kira penyampaiannya hari ini rada lemas gitu karena agak sedikit kecewa sih sama kondisi packingnya dan juga keadaan yang ternyata packingnya sudah lepas tadi. Ya mungkin itu nih kawan-kawan, makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi, kritik, saran maupun masukannya ditunggu di kolom komentar di bawah demi perbaikan video ini pada masa-masa berikutnya ataupun untuk diskusi sama kawan-kawan yang mungkin belum ataupun pernah pakai ataupun yang belum dan ingin pakai si sepasang sneakers Adidas Handball spesial ini. Mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di review berikutnya. Selamat berakhir pekan tentunya dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.